Halo, jumpa lagi dengan saya di sini. Assalamualaikum. Kali ini saya tidak akan menunjukkan jenis-jenis tanaman hias saya lagi, tapi saya akan mencoba hal baru, yaitu tentang menggambar. Menggambar yang saya gambar kali ini adalah menggambar benda kubistis. Benda kubistis berasal dari benda-benda yang menyerupai bentuk kubus, persegi panjang, contohnya rumah, lemari, televisi, radio, dan lain-lain sebagainya. Kali ini saya akan mencoba menggambar sebuah rumah. Gambar yang saya gambar kali ini adalah gambar yaitu tingkat anak-anak, yaitu bagi pemula. Menggambar benda kubistis memerlukan beberapa jenis garis. Garis horizontal adalah garis mendatar, garis miring, dan garis vertikal. Garis vertikal adalah garis yang tegak lurus seperti ini. Garis horizontal tidak ada jumpa di sini, yaitu garis horizontal yang ini adalah garis mendatar. Baru garis miring. Jadi dalam gambar saya ini sebuah rumah, di sini tidak ada kelihatan garis horizontal, tapi hanya garis miring dan garis vertikal. Semoga gambar saya ini dapat menambah wawasan Anda, dan saya juga dapat memberikan ilmu yang bermanfaat. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. Jangan lupa subscribe. Ini dia hasilnya, gambar sederhana bagi seorang anak-anak atau pemula. Demikianlah, ini dia contoh gambar sederhana sebuah rumah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa karya-karya saya berikutnya. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.